Bismillahirrahmanirrahim. 00 pas di 2000 km baru ngisi di SPBU Asem Bagus. Full nanti datang kita isi lagi. Nyampe berapa bensinnya ini? Pakai Pertalite, lit lit. Sedikit macet di Alas Bulu. Baru ganti saya. Ini asli supir dari Thailand. Pagi-pagi besok lah kelihatan orangnya. Pencet. Nyare sarung. Ini masjid waktu adik saya akad nikah. Keren ini masjidnya. Alhamdulillah sudah salat isya. Eh kok isya subuh? Selamat pagi, disapa dari Genteng Banyuwangi. Langsung dengan driver dari Thailand. Alhamdulillahirrabbilalamin, dikasih pengalaman deh. Senang, senang, senang. Oh, itu matahari. Wah, view-nya langsung gunung. Alhamdulillah, dikasih kesempatan yang indah banget. Alhamdulillah, terima kasih Mas Dwi Cahyono. Terus, 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 terus dah, terus, 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 up, maju lu. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah landing. Satu saya pakai kaki, yang satu tidak ya. Tadi bapak sudah tak kasih tahu. Kaki mah bra? Pakai kompol disa bra? Kaki. Pojokan. Terus ya tuh satu set kemana ini bapak? Ini lho, Bapak yang nganter? Iya. Saya depan pelan-pelan naik. Oh siap Pak. Nanti ada orang apa? Apa? Mapak nengok. Oh iya, aduh ngambek. Ngambek. Bapak hebat ini, bisa Madura ini. Alhamdulillah. Ini cuma kru-kru saya yang pernah naik di atas ini. Terus, Praira. Terus.
Terima kasih Mas Dwi Cahyono. Kenapa kasur ditaruh sana? Kata Bapak ini banyak granit-granit di dalam. Mantap, Pak. Wah, banyak durian di sini. Durian buah naga. Tinggal satu set. Ini mau dikirim kemana ya, saudara? Setelah 200 meter. Kelihatan ya saya duduk di mana ya? Heran orang-orang sini lihat saya. Jambu, jambu, jambu. Perjalanan yang sangat mengasihkan. Kayaknya ke Baluran bawa mobil ini enak ya. Duduk di atas, lihat pemandangan. Lingguling. Masya Allah, la quwata illa billah. Adem, kayak di Malang. Waduh, waduh, waduh. Bonus bagi saya ini jalan-jalan. Goyang, goyang, goyang. Thailand sama juga makan nasi. Favorit saya mie babi mina. Kapun kap, terima kasih gitu kan dia. Tadi ditanyain sama mbaknya, sampai lewat mana Mas? Lewat sini sini. Wah, jauh Mas. Lewat sini dekat. Tembus di Umbul Bening. Oh iya Mbak, saya paham. Ini Umbul Bening, kiri kiri kiri. Ada Umbul. Ini Umbul Bening ini. Saya pernah ke sini. Tadi dari lokasi mana ya? Daerah sini dekat. Jadi tadi ambil rute ke sini 3,2 kilo. Wah, tadi saya lewat Glenmore, lewat RTH Karang Harjo. Ternyata enak lewat sini ya, nggak apa-apa pengalaman. Umbul Pule, Umbul Pule, yang satunya Umbul Bening. Nah, gerbang satunya ini Umbul Bening. Masya Allah. Mandi ya. Enak mana? Pengen lagi dia? Kenapa nih? Pulangnya lewat taman. Saya bacanya gendoh, tapi di sini bilangnya gendoh. Biasa orang Madura bilang gendoh. Gendoh. Beli minum barusan di Indomaret, enggak dikasih kresek. Ya wajar. Kalau Banyuwangi enggak pakai kresek sungguhan. Kalau situ Bondo masih ditanyain. Mau pakai kantong kresek, Kak? Enaknya disetirin nasi bungkus daging. Rp6.000, waduh, Rp6.000 pas gak mau makan daging, gak mau bersyukur, Masya Allah. Syukurnya gak mau diajak makan, kenyang kan, takut ngantuk. Alhamdulillah,
Sudah nyampe pabrik asam bagoes. Bentar lagi mau isi bensin. Diukur dulu ya. Perjalanan berapa, Pak? 247. 247. Kira-kira 250 kilo. Nyampe asam bagoes ke Malang. Itu Bondo Malang 250. Jadi kalau ke barat 125-nya, 150-nya kira-kira gending sampai ke Bentar itu. Probolinggo. Alhamdulillah sudah nyampe 250 kilo berarti ya. Alhamdulillah.